In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada diri kamu sendiri. Wa in asatum, kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu pun juga akan kembali kepada diri kamu sendiri. Lima nasihat disampaikan oleh Sayyidina Jibril kepada Rasulullah dalam kapasitinya sebagai Nabi dan Rasul, yang ianya memberi contoh kepada semua umat manusia daripada umat Nabi Muhammad SAW. Katanya, wahai Muhammad, cintai siapa saja yang kamu ingin cinta, tapi ketahuilah satu hari kamu pasti akan berpisah dengannya. Ya Muhammad, berbuatlah apa saja kamu nak buat, ketahuilah perbuatan kamu pasti akan dibalas. Ya Muhammad, hiduplah sesuka mana kamu ingin hidup. Nak hidup berapa lama, nak minta panjang umur, minta silakan. Tapi ketahuilah satu hari kamu pasti akan mati. Wahai Muhammad, ketahuilah kemuliaan orang beriman itu ada pada qiyamul lailnya. Dan kebanggaan seseorang mukmin itu terletak pada sifat rasa cukup dengan apa yang dimiliki daripada apa yang dimiliki oleh orang lain. Lima nasihat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, cintai siapa yang kamu ingin cinta, satu hari pasti kamu akan berpisah. Apapun, baik itu orang yang kita sayang, keluarga, ataupun harta, ataupun kedudukan, satu hari pasti kita akan berpisah dengan apa saja yang kita cintai. Agar supaya kita tidak meletakkan ketergantungan di dalam hati kepada sesuatu yang kita pasti akan berpisah dengannya. Untuk apa meletakkan harapan dan ketergantungan kepada sesuatu yang satu hari pasti kita akan berpisah? Yang kedua, kata Jibril mengatakan, berbuat apa saja kamu ingin buat, tapi ketahui satu hari kamu akan dibalas. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada diri kamu sendiri. Wa in asatum, kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu pun juga akan kembali kepada diri kamu sendiri. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku, semua yang kamu lakukan itu adalah amal-amal yang aku catat dan aku balas. Yang aku catat amal kamu, yang aku balas pun juga amal kamu sendiri. Barang siapa yang mendapati daripada amal perbuatannya baik dan dibalas dengan kebaikan, syukur pada Allah. Tapi barang siapa yang dia berbuat tak baik, dibalas dengan hukumannya tidak baik, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Demikian hakikat yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan, untuk kita bermuhasabah dalam setiap gerakan kita, bahwasanya kita sentiasa dipantau, dilihat, dan kita adalah hamba yang dimiliki oleh Allah. Yang terakhir adalah, hiduplah sesuka mana kamu ingin hidup sepanjang masa, ketahuilah satu hari kamu akan pergi juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat daripada nasihat Jibril, katanya mengatakan, wa'lam anna syaraful mu'min fi qiyamil lail, ketahuilah kemuliaan orang beriman itu ada pada bangun malamnya. Dan yang terakhir adalah, wa izzul mu'min, kemuliaan orang yang beriman itu terletak kepada rasa cukup dengan apa yang ada daripada apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak pandang harta orang, tidak pandang kekayaan orang, tidak tertipu dengan kemegahan yang ada pada orang, sehingga tugasnya adalah tugas yang dihadapi orang berada, orang tak berada, dia tetap jalankan tugas karena merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada terpedaya dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka dengan demikian dia akan menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya demi untuk meraih ridha daripada Allah dan ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya.